Jerry. Tapi tiga anak itu kalau soal Jerry ada kata-kata jago enggak? Van. Belum pernah mabar tapi lincah. Belum pernah mabar tapi lincah. Belum pernah mabar tapi lincah. Iya. Yeah. Siap. Sudah lihat dari mainnya lincah. Iya, tapi belum. Jarang lo orang mekanik yang benar-benar licin. Tapi belum. Halo. Halo, Jerry. Halo. Ada. Suara aku ada. Ada, tapi kita nggak pakai voice, ya. Nggak pakai muka, nggak apa-apa nih, Jer ya. Nggak apa-apa. Oke, ini kita tanya dulu nih, udah ada Jerry. Kayak berita-berita itu aja yang fotonya lu taro itu kan. Mm-mm. Yang ada cuma foto siluet doang ya, Jerry. Apa? Nah, ini calon manajer, calon manajer kamu, Kak Jer, tuh, Ispan. Aduh di WA deh. Di WA deh sama Ispan. Wifi gue baru dibayar, mau ngomong makasih dulu sama sama accounting gitu. Jer, kira-kira apa? kamu ke tim mana setelah kemarin farewell gitu loh? Nggak tahu, nanti lihat aja. Nggak tahu, nanti lihat aja. Kemarin itu masih lihat-lihat. Masih lihat-lihat. Belum ada yang nawarin apa gimana, Jer? Ada. Yang nawarin ada. Berapa tim, Jer, kalau boleh tahu? Dua. Dua tim, siap. Udah ada dua tim yang nawarin. Nah, kemarin tapi masih nampung. Gimana? Masih nampung tim-timnya. Masih nampung katanya. Oh, berarti masih membuka peluang untuk tim-tim lain yang mau masuk untuk nawar Jerry juga. Biru muda ada ya. Enggak. Oh gitu. Jer. Mau nyari yang pasti. Emang dua tim yang udah nawarin belum pasti? Enggak, bukan enggak pasti. Mm-hmm. Terus? Tapi nyari yang cocok kan sama timnya. Nyari yang cocok sama timnya. Misalnya Jerry nih, diberikan kebebasan untuk memilih tim dan dipastikan masuk ke dalam tim tersebut. Jerry pengen masuk kemana? Harus disebut ya? Haruslah, gila, harus disebut. Kemana ya? Iya. Off court dulu kan? Iya. Kemana, Jer? Bingung juga mau jawabnya. Iya, Jerry pasti punya tim impian dong. Pasti punya tim impian dong. Tim impian ya... Gimana ya? Gak apa-apa, Jer, ungkapkan aja. Gak apa-apa kok, iya. Kalau tim impian semuanya ya pengen masuk tim besar lah, Mas. Pengen masuk tim besar. Contohnya? Bigetron. Wush. Bigetron. Ya. Jadi Jerry pengen masuk Bigetron. Salah satunya mereka. Bener. Pengen masuk apa ya? Pengen masuk Bigetron ya? Dibilang pengen ya gimana ya? Gimana tuh? Salah jawab nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Paling jadi highlight doang sama masuk lab BBG gitu loh. Ya, pasti ada di YouTube Revival TV juga di Planet Esports. Mau masuk Seoul. Lihat nantilah. Lihat nanti. Siap. Dari kata-kata lihat nanti ini sepertinya udah ada persetujuan di belakang itu semua ya. Jadi lihat nanti, tunggu aja. Oh, itu tuh biasanya udah ada. Nanti tuh aku di announce. Oh, tunggu aku nanti di announce gitu. Iya. Yeah. Okay. Di announce tim 1 apa tim 2? Jer? Apanya? Di announce-nya nanti di tim 1 apa tim 2? Di mana aja lah, yang penting punya tim. Oh, yang penting punya tim. Kemarin kamu dari Bonafide itu habis kontrak apa emang gimana, Jer, kamu keluarnya, Jer? Habis kontrak. Oh. Terus kan bisa dibilang perform kamu bagus nih. Kenapa enggak diperpanjang, apa emang kamu enggak mau apa gimana sih? Mau nyoba berkembang di tim lain. Di saat kamu di Bonafide ada tawaran yang masuk ke kamu enggak? Ada. Dan itu mengganggu pikiran ada. Kamu gak untuk mau masuk ke tim tersebut apa gimana? Atau mau mengembangkan di tim lain? Dari dulu gak mau buyout, soalnya fokus
fokus dulu sama turnamen. Iya. Jadi ya ada yang mau ganggu gitu nanti dulu lah. Tunggu habis kontrak baru boleh pindah. Oke, siap. Nah, di kolom komen kita nih juga kayaknya ada rekan baru kamu nih, Liquid. Itu benar enggak sih? Ada liquid. Temanku itu. Oh, teman. Iya, benar. Kita tahu kok teman ya. Nanti teman di satu tim juga kan ya, benar ya? Iya ya. Aduh. Enggak. Masih single. Masih apa? Masih sendiri aku. Nanti lihat aja. Oh, masih sendiri. Ya, sekarang paling minggu depan. Reason juga tuh. Masih sendiri. mencoba untuk membuyarkan perhatian Ispan ya. Siap. Ispan mencoba. Tapi duduk aku terus, jelek sifatmu. Enggak, Pan. Tapi Pan, hari ini katanya ada announce dari Bigatron, bener gak sih Pan? Enggak ada ya? Announce apa? Announce apa, mana lihat? Coba lihat, kita ada fotonya gak sih? Bigatron. Katanya Abisa. Gitu. Katanya gitu. Enggak ya? Kata siapa? Kata Pulung gitu. Tusuk gua. dia nyari-nyari langsung loh si Yusman loh. Jer. Ah, Jerry. Apa? Oke. Berarti sekarang ini kamu tinggal menunggu kontrak pasti aja gitu ya sebelum nanti di announce ya. Tunggu ada yang nyari. Ya, itulah. Tunggu apa loh, Jer? Enggak apa-apa. Kamu ngomong tipis-tipis aja, selain nama timnya itu masih bisa kita terima gitu loh. Gimana, Jer? Ya, enggak tahu timnya apa, yang penting nunggu yang kontrak pasti. Nunggu kontrak siapa pasti. Aja, Tos? Nunggu kontrak pasti gitu. Emang kemarin udah ada beberapa manajer tim yang langsung nanya ke kamu gitu ya? Belum ada. Apa? Belum ada. Belum ada. Berarti kemarin tawaran yang masuk itu lewat mana? Lewat Bonafide. Oh, yang mana nih? Yang masih dulu? Yang sekarang. Masih di Bonafide. Yang sekarang. Yang sekarang kan kamu udah nggak ada manajemen lagi nih, ya kan? Terus ada tim-tim yang mau nawar kamu untuk masuk ke dalam timnya, itu langsung ke kamu apa kemana gitu? Ke aku lah yang pasti, kan aku udah nggak di Bonafide. Iya, langsung ke kamu gitu kan? Tapi itu untuk manajer tim udah ada yang langsung ngobrol ke kamu juga gitu? Ada. Ada, siap. Iya. Oke deh. Tapi Jer, jadi lu ini mukanya mana? Apa? Ini susah banget ngorek Jerry ini deh. Ojan mungkin mau bantu Jan nih, kok mungkin Jerry Jan. Nih anak susah Ojan mungkin Ojan nih, ayo Jan, Ojan Ope mungkin. Ojan yang mana nih? Ojan Ope deh, Ojan Ope boleh Ojan, deh sebelum Ojan sebelum Ojan, sebelum Ojan Caster. Jadi Jer, salam kenal dulu Jer. Apa? Halo Jer. Halo. Apa sih. Ya tadi? Tadi Isman bilang, katanya sih dia lagi nego-nego. Emang dia katanya nego. Lagi mastiin dulu, katanya lu pengen main di PNC apa enggak gitu. Emang bener? Kalau main di PNC aku belum pernah main ya, pengen aja. Oh, pengen aja. Pengen main sama tim mana, Jer? Pengen lah. Sama yang mana aja lah. Oh, yang mana aja gitu? Sama yang mana aja. Yang penting punya tim. Yang serius. Yang penting punya yang tim. Kayak gini susah, Pak Pulung. Apa? Susah. Kayak susah ya. Susah. Ini kayaknya WhatsApp-nya harus kita periksa dulu sih ini si Jerry. Ini kita lihat dari mana aja ini. Ya udahlah kalau gitu baiklah. Tapi PNC besok ataupun ada event-event lain, dipastikan Jerry udah ada di atap baru gitu ya. Udah. Oke. Okay. Tapi untuk Bonafide kemarin kan bisa dibilang kalian sempat naik banget performnya, terus terjun bebas juga kadang. Itu apa yang salah sih, Jair? Apa yang terjadi sama tim?
Miskom. Wah, miskomnya yang gimana nih Jer? Miskom tuh, miskom yang bagaimana? Miskom gitu? Dalam in-game dulu. Miskom dalam in-game. Oke, miskom dalam in-game. Ya, gimana gimana? Tim-tim kita kan tim baru juga. Iya. Ya pasti ada miskomnya lah. Tapi sering. Enggak sering banget. Enggak sering banget, cuman sekalinya miskom fatal akibatnya gitu ya. Nah. Iya. Oke, iya iya. Tapi gua mau nanya Jer. Waktu apa? Di Bonafide kemarin, kan lu tadi bilang lu habis kontrak gitu. Dan enggak perpanjang. Ini enggak perpanjang ini berarti lu yang mau untuk enggak diperpanjang atau dari manajemen yang enggak mau perpanjang? Aku yang enggak mau. Oh, kamu yang enggak mau. Oke oke oke. Oke. Terus tadi kan sempat bilang juga katanya di Bonafide itu waktu lu masih main di sana, katanya lu kan pernah dapat tawaran. Apakah tawaran itu yang bikin lu jadi memilih untuk tidak perpanjang kontrak atau gimana? Iya. Enggak. Beda ya. Berarti kan aku juga baru tim yang kemarin ya. Nawarin pas di Bonafide kemarin nawarin lagi enggak waktu kamu udah keluar dari Bonafide? Enggak. Enggak ya, berarti emang ya, bukan tim itu udah, karena udah, ditawarin udah terus juga perpanjang ya. Oke. Okay lah. Nah, mungkin Isfan enggak mau ngobrol sama Jersey, mungkin biar apa akrab lebih cepet gitu kan. Nanti ya biar enak chemistry-nya disatuin, digabung. Tempel kadang ngobrol sama dia. Makanya lu sering-sering dong. Apa? Oh, udah lewat tapi pempel battleground kemarin enggak ada papulung sih. Gua ngobrol sama banyak orang kok. Ya ngobrol lebih dalam lagi mana tahu gitu kan. Ama sambil nyodorin kayak kertas gitu. Ngobrol lebih dalam tuh sama doi aja. Oh, sama doi. Gitu, iya. Berarti sama Jerry sih. Doi yang mana, Van? Hei, Van. Jangan pakai ya, jangan pakai elu, jangan pakai elu dong ya. Jangan pakai elu gitu ya. Ntar ngomongnya yang kemana-mana itu. Doi Papulung tuh yang kemarin itu bukan sih menebar berita di kolom komentar? Yang dari sini juga nah, dari sini nah. Ah ya benar, benar berarti yang kemarin. Enggak loh, ah elah. Jadi fix ini bukan ini Van. Jadi fix bukan ini ya Van ya. Hah? Jadi fix bukan ini. Hidup nggak ada yang pasti. Oh hidup nggak ada yang. Hidup nggak ada yang pasti ya. Udahlah kalau begitu mungkin kalau emang nggak pasti kita masih ada Thailand berikutnya masuk lagi sih. Enggak. Keluar lagi foto baru. Satu pengen lu panggilin kayaknya. Ribet reproduksi gue gimana? Dikonfirm satu-satu ya. Jerry. Sampai ketemu. Jerry. Apa? Tapi misalnya BTR nge-hire kamu mau? Mau. Oke, mau. Misalnya kamu udah masuk BTR, kamu ingin berpartner dengan siapa? Pasti kamu punya tim impian dong ataupun rekan-rekan impian yang kamu ingin berjuang bersama gitu. Ngisi yang kosong aja. Apa? Ngisi yang kosong. Ngisi yang kosong. Nah, kalau gitu kalau misalnya yang mau bikin tim kedua lu juga mau dong. Mau aja nah, kalau kan gitu aja cara mau. Konfirmnya, Pak. Oh, ragu gitu ya. Langsung kayak ketawa gitu, kayak takut gitu dilihat yang manajer yang udah ngeh. Ya, ketahuan deh gue mau juga gitu ya. Oh, gitu. Oke, Boom nawarin mau, BTR nawarin mau. Iya, siap. Oh, Jan Caster mungkin mau menambahkan pertanyaan yang semakin ini lagi membuka dan menebar tabir-tabir. Gimana nantinya? Secara implisit. Secara implisit ya, udah masuk siapa, lah. Gitu. Secara implisit udah masuk lah ya kayaknya ya. Mm-hmm. Nah, ini mau nanya Jer. Misalnya taruhlah kamu udah masuk di tim 2 nih kan. Tim 2 BTR nih, mau tahu mau ngejar PNC. Kamu ingin berpartner dengan siapa? Bukan kamu yang ngisi kekosongan, tapi kamu ingin berpartner dengan siapa gitu. Kalau tim 2 ya jelas Liquid. Wish Liquid, siapa lagi? Liquid. Liquid doang sih taunya. Taunya Liquid doang. Taunya Liquid sama, doang iya. Sama kamu kan. Nah, terus siapa lagi? Dua lagi. Enggak tahu. Apa? Misalnya gak kamu tahu. Misalnya boleh milih, kamu pengen siapa gitu loh. Siapa? Bingung juga. Bingung juga kamu enggak pengen partner sama siapa gitu.
Yang mau partner aja sih. Red Face iya enggak? Pengen enggak? Terminator pempel kalau enggak salah. Tembak terus. Red Face mau? Tembak terus. Gimana Jer? Gimana? Kan pas nih ada jersey, ada liquid. Nah, kita tambahin lagi nih ada Red Face sama Kings. Gimana tuh Jer? Boleh. Wis, itu yang tadi gue baru bilang Jer. Yang mana aja lah aku. Yang gue tadi baru bilang. Di komen lah BBG. Oh gitu. Nice one ya. Iya siap. Kan kalau semisal kan. Iya apa? Kan kalau semisal kan. Enggak, tadi kata-kata Jerry itu udah melambangkan aja gitu. Enggak. Oh enggak. Udah mulai goyang. Melambangin pengen ya. Iya. Tapi bisa kalau kayak gitu komposisinya gimana ya? Bagus apa enggak Jan? Kayak 4 player yang misalnya gue sebutin tadi lah gitu. Liquid, King, Red Face sama Jersey. Semisal. Kalau semisal. Liquid. Red Face. Apa lagi satu lagi tuh? King. King tuh yang red juga kan? Iya, yang King yang red juga. Yeah. Pemain dulunya di BTR juga. Nanti kamu bisa banyak belajar BTR deh sama King gitu. Gimana? Galang leader kan? Ya kan Jerry yang tahu sekarang kan Pulung nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu, belum kenalan kah apa gimana? Belum pernah ketemu. Udah kenal tapi nggak tahu. Oh ya udahlah kalau gitu ya siap. Hei, susah banget susah ngoreknya. Sebel. Gitu. Sabar. Tapi Van emang OP nih ngapain nih? Emang ini merem. Van, jadi gini deh Van, kapan di announce-nya Van? Merem lihat bawah. Sebelum apa sesudah si final Van? Tim 2 keluar. Ya, kalau memang ada player-player gitu mah lu mikirnya juga anggap aja misalnya nih besok player udah lu kontrak, lu mau fotonya gimana? Masa lu announce crop dia pakai nih badan gua terus muka dia. Battle juga. Announcement player-player tim e-sport pasti susah sih. Jadi pastinya bakal agak sedikit menunggu juga ya. Iya, yeah, tim udah. Manapun sih menurut gua tuh soal announcement. Yaudah Jerry sabar ya jangan ada, kemana-mana ada dulu. Ada divisi lain juga kayak gitu sih. Ya. Siapa tuh? Itu kenapa khotbah kasih Abi? Kok jadi rame? Anak-anak Indonesia udah masuk lobby PUBG itu pasti bacot aja. Ya Allah ya Robby. Ya udahlah kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih nih buat Isfan sama buat Jersey ya. Makasih udah join, ya, udah nyempatin waktu ya malam ini Van. Thank you banget Van. Akhirnya udah. Iya. Udah serem ya apa gimana sih? Andai kamu. Ini gua enggak dipamit sekalian. Enggak, Ojan kita tahan. Ojan OP ada sesuatu lagi yang spesial untuk kamu ya. Kita sekarang untuk Ispan kita ucapin makasih, good luck besok untuk si finalnya. Mudah-mudahan Bigetron bisa menjadi juara dan mewakili Indonesia lagi untuk step berikutnya. Indo Pride pokoknya semuanya tetap dan better win. Yep, tetap better win. Dan buat jersey jangan lupa juga nanti kalau udah announce, wih mantap lah ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Tapi bentar. Jawab cepat Jerry. Apa lagi? Jawab cepat. Misalnya ada dua tawaran. Bigetron, EVOS misalnya ada tiga tawaran, Bigetron, EVOS sama Boom. Kamu pilih mana?
Bigetron. Oke, kalau gitu selamat datang BTR Jersey kalau begitu ya. Oke, kalau begitu makasih untuk Isman, makasih juga buat Jerry udah semakin terlihat lagi aja. Ya. Bye bye. Terima kasih. Habisnya pun dia BTR dia guys. Jerry ditungguin Abi di lobby no. Jadi ditungguin ya, ditungguin udah.